warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Po Noer. Yeay. Jadi sekarang guys, aku udah di salah satu tempat yang sangat bagus di Aceh Tengah, yaitu di mana ya? Di sekitaran Danau Lotawa. Nah, kalian mau tahu keseruan aku jalan-jalan ke sini? Sebenarnya hari ini PPKM ya, Masian ya, di wisata-wisata di sini. Cuman di sini banyak banget Masian pemandangan yang bagus. Mau tahu keseruannya? Kalau mau tahu, terus tonton terus channel aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya di bawah ini biar aku terus semangat lagi untuk ngevlognya. Check it out. Perlu kalian tahu, di Aceh Tengah itu ada salah satu danau yang sangat panjang sekali ya, yang sangat luas sekali, namanya Danau Lotawar. Ini review yang kedua kita ya. Review yang kedua kita adalah Danau Lotawar. Cukup cantik kan? Di sana juga ada tebing-tebing. Jadi ini adalah perjalanan kita itu di sampingnya ada danau, di sampingnya ada tebing guys. Tadaaa, kita naik ke yang lain ya, kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, check it out. Yang ketiga kita yaitu pemandangan di Danau Lotawar. View yang ketiga adalah jeng-jeng-jeng. Di sini tampak semua Danau Lotawar. Di sana nih, kelihatan nggak ada kota di sana? Nah, kita udah mau setengah perjalanan nih. Aku liatin ya yang view yang bagus. Danau Lotawar merupakan salah satu danau yang terletak di Aceh Tengah dan berada di seputaran Kecamatan Lotawar. Perlu kalian tahu guys, danau ini luas banget. Luasnya itu mencapai 5.472 hektar. Dan pesonanya sungguh mengagumkan. Banyak di seputaran Danau Lotawar objek-objek wisata. Maka nggak heran, danau ini merupakan danau kebanggaan masyarakat di sekitar Lotawar dan dijadikan sebagai sumber ekonomi dan tempat pariwisata. Penamaan mengenai asal-usul Danau Lotawar dapat dilihat dari berbagai sisi guys. Ada sisi historis. Sisi historisnya itu, danau ini ternyata akibat gunung meletus. Maka terjadilah Danau Lotawar. Dan dari bahasa, lot itu berarti laut dan tawar itu berarti tidak asin. Sehingga Danau Lotawar ini berarti laut yang tidak asin. Kalian yang datang ke Takengon wajib untuk melihat Danau Lotawar ini karena ini salah satu pemandangan yang sangat mempesona di sini. Rugi banget kalau kalian enggak nonton. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe ya. Pencet loncengnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini biar aku terus semangat lagi untuk bikin konten-konten lain. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Tungguin ya video selanjutnya tentu aja di channelnya Po Noer. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.